Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Sekarang Bang Pacini berada di Auto 2000 Kramat Jati ya. Ayo. Ya, ini dari Auto 2000 menuju ke lapangan ya. Ya. Bagian sembako ya dari Auto 2000 Kramat Jati. Bang, cabangan itu ya. Siapa namanya? Papa Fahmi. Nah, ini kepala cabang Auto 2000 Kramat Jati ya. Ya, dengan Pak Fahmi ya. Cukup prihatin ya, ya dengan situasi seperti ini. Oke, Pak. Ini jadi masalah pertama. Ini ada berapa warga Pak yang kita ikut? Persiapan pembagian sembako ya dari Auto 2000 Kramat Jati. Nah, ini Bu RT ya. Iya. Bu RT-nya nih ya. Nah, penyerahan simbolis ya. Untuk pembagian sembako ya. Dari Auto 2000 Kramat Jati. Ya, Bu RT nanti yang kita buat. Bu RT-nya di tengah. Nah, ya. Pembagian simbolis dari Auto 2000 Kramat Jati kepada Bu RT, kepala cabang Auto 2000 Kramat Jati dengan Bapak Fahmi. Amin, amin.
Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hari ini Astra untuk kali kedua memberikan sedikit sumbangan kepada warga sekitar untuk 2018 Jati di masa pandemi COVID ini. Semoga ini bisa sedikit membantu meringankan beban dari kehidupan masyarakat yang penghasilannya terkendala dengan adanya pandemi. Terima ya Bu. Terima kasih, saya terima. Tanda terima simbolis pembagian sembako dari Kepala Cabang Keramat Jati telah selesai. Ya. Kita terus ke rumah warga. Ke rumah warga juga ya? Iya, Bu. Ininya di sini apa Bu? Ibu, ya. Nah, ini Ibu. Apa yang Bu? Iya, apa? Iya. Kita meluncur ke rumah warga, salah satu rumah warga ya. Ini. Dampingan BRT dan Kepala Cabang Keramat Jati. Anggaran itu kan di ya di rumah salah satu warga ya Kepala Cabang Auto 2000 Keramat Jati kunjungan ke rumah salah satu warga dengan Bu RT. Dari sana pengambilnya. Acara penyerahan Kepala Cabang Auto 2000 Keramat Jati pada warga RT 11 dengan Bu RT setempat. Thank you.
Assalamualaikum. Kunjungan kedua Kepala Cabang Auto 2000 Keramat Jati beserta Bu RT setempat mendatangi rumah warga. Bu, maskernya dipakai dulu, Bu. Iya. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Rekomendasi dari situ. Terus ini dari situ juga dari sini. Bos, RT rambutnya paling cantik yang ini, Bos. Oh gitu ya. Cara yang laki-laki. Iya. Gesit lagi. Iya. Mungkin pinjemin masker kali. Maskernya terselip. Karena kalau di rumah kan bisa pakai masker. Iya, karena namanya juga aja. Nah, kalau yang ada pintas kan di samping. Iya, betul. Bu Dewi di samping juga. Iya. Yang lain di sampingnya. Pembagian simbolis sembako dari Kepala Cabang Auto 2000 Keramat Jati pada salah satu warga. Pendampingan oleh Bu RT setempat. Terima kasih, Pak. Coba. Oke. Nah, ini sembakonya yang untuk dibagikan untuk warga RT 11. Masa ibunya yang tutupin. Ibunya yang terima. Pembagian simbolis oleh salah satu karyawan Auto 2000 Keramat Jati. Pada warga setempat. Mau gantian? Iya. Ya, bisa nomor ini, Bu, gantian, Bu. Sudah itu.
berat kasihan udah tua. Oh, surga. Ada sudah ngantri ya untuk pembagian sembako ya. Ya makasih ya, Bu. Mohon maaf Bu ya. Pipik, langsung ke sini aja. Lagi. Ya, siapa lagi? Ini nih, Pak Fajar, Pak Tuan. Ya, berangkat ke Ibu. Ya, tulisannya kemari, Bu. Ya, terima ya. Ya, oke. Okay. Lagi. Kemari nih. Wajan tadi kantor Pak Mahmud. Ada. Ya. Kalau saya kita masih kuat. Kalau saya udah nggak kuat. Ya. Oke. Nah, ini pembagian sembako ini antara 1 tahun sekali atau sebulan sekali, Bu? Kalau pembagian sembako ini memang kita punya program CSR, Pak, Corporate Responsibility. Nah, ini adalah salah satu bentuk program CSR kita. Jadi kita tuh kalau ada event-event, contohnya ada bencana alam atau juga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, nah apa yang dibutuhkan oleh warga sekitar itu kita akan coba bantu seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu. Banyak pembagian sembako dari Auto 2000 ini sangat membantu tidak Bu? Sangat membantu sekali. Ya, sangat membantu dalam arti apa Bu? Dalam membantu kita untuk membuat kebutuhan sehari-hari kita. Oh, itu aja Bu ya? Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih Kepala Cabang Auto 2000 Kramajati, Pak Fahmi dan seluruh karyawan dan staf Auto 2000. Terima kasih saya ucapkan yang telah membagikan sembako pada warga RT 11. Jangan lupa teman-teman semuanya subscribe. Assalamualaikum.